Oke, hari ini lagi mau launching singlenya Mas Bilar, sama mau soft launching Leslar Record. Ini lagi pada persiapan, mereka juga lagi gladi resik, fansnya juga udah pada ngumpul di bawah, pokoknya top banget. Kita juga mau terima kasih nih sama teman saya nih, Ritz Carlton, dikasih tempat ini. Semoga didukung terus di support. Oke, kita tungguin acaranya. Saya yang kemarin dinyanyiin di telepon, ada dia ciptain lagu buat saya di telepon. Pokoknya ini acara spesial. Ini acara spesial. Belum pernah kan kalian melihat Rudy Salim nyanyi kan? Masih oke, okay, masih untuk hari ini dia akan nyanyi. Begadang bos ya? Berdagang. Dan juga bisa merangkum orang-orang dan talent yang baru.
lebih besar lagi dari Sabang sampai Merauke, karena begitu banyak jalan yang ada di daerah-daerah yang mungkin kalian bisa temui dan kalian jadikan mereka bintang di Indonesia. Terima kasih Alhamdulillah sudah. Jadi memang parfum ini kenapa diciptakan dan wanginya seperti apa dan ceritanya seperti apa? Ini akan saya jelaskan sekarang melalui tentunya Mas Dilan. Ya. Kalau kalau saya punya acara sama komunitas selalu gitu, pak sama orang lain. Mereka berdua ini sebenarnya saya selalu bilang bukan artis biasa, tapi mereka ini ada jiwa pengusaha, jiwa entrepreneur. Selalu kalau otaknya muter terus Jadi Mas Dilan itu memang bisa menciptakan lagu, bisa mengerti struktur organisasi, mengerti finance, benar-benar ini bakalan jadi seorang pengusaha top. Makanya saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk boleh join lagi di DJ di Leslar Entertainment. Karena saya yakin ini masa depannya cerah. Dan semoga nanti ketika kita bisa syukur-syukur jika mungkin berapa tahun ke depan kita bisa menawarkan perusahaan ini ke publik, bisa diterima di masyarakat juga. Tidak mungkin. Iya, karena kita di Leslar Entertainment bukan cuma digital. Digital itu ada Leslar Mikro, Leslar Label dan sebagainya. Nanti juga kita akan keluarin Leslar Park yang akan segera launching nanti. Jadinya banyak. Iya, begitu juga bulan depan ada anniversary juga yang akan nanti ada surprise juga. Tentu ya. Masuk ke masalah bulan 2. Baru selesai acara Leslar Record launching dan launching lagu Jauh Dari Sempurna oleh Mas Bilar. Jadi memang nih acara hari ini Mas Bilar ingin memperlihatkan bahwa bisa lo keluarin Leslar Record dan bisa lo berkarya kembali dengan lagu-lagu yang bagus. Dan memang Mas Bilar ini suka menciptakan lagu. Banyak sekali lagunya yang udah diciptakan. Dia teleponan sama saya aja bisa sembali ciptain lagu. Jadi emang nih agak antik ya, orangnya top pokoknya. Pokoknya sukses lu, terus buat Bilar dan Lesti, maju terus makin top. Acara hari ini keren banget karena dihadirin begitu banyak insan musik Indonesia. Ini sebagai bentuk support kepada Lesti dan Bilar. Jadi memang istilahnya ada peribahasa, a friend in need is a friend indeed. Ketika teman itu ada di saat yang dibutuhkan, itu adalah teman yang sesungguhnya. Di sini kita bisa lihat bahwa teman-temannya Mas Bilar dan Lesti itu ternyata sangat mensupport untuk launching lagu Insan Biasa ini dan juga launching Leslar Record. Oke, jadi acaranya udah selesai, top banget, rame banget. Semua insan-insan musik, penyanyi, pencipta lagu, teman-teman artis datang semua buat dukung Lesti dan Bilar.
ini luar biasa sekali. Ya, saya doakan semoga Leslar Entertainment makin top, Lesti dan Bilar makin top, lagunya makin top, terbang terus, dan saya yakin bakalan ada video klip baru nih. Soalnya saya dapat bocoran. Tapi ya bakalan banyak acara-acara spektakuler dari Leslar Entertainment tentunya. Oke, mantap.